Yang pasti hoax, dan itu sudah kita konfirmasi langsung ke Wamen, dan kita lihat juga sudah diklarifikasi oleh Pak Jokowi dan Wamennya langsung. Artinya, Dan Prabowo juga ya. iya, artinya orang ini harus bertanggung jawab terhadap narasi yang dibuatnya. Dan saya yakin ada aktor intelektual di belakangnya. Apalagi dia bilang dia dapat informasi dari informan yang dia, apalah katanya itu. Jadi saya rasa kekejian ini dia harus bertanggung jawabkan secara hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan metkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!